Gosip perselingkuhan adalah kabar terpanas dari jagat hiburan tanah air sepanjang tahun 2016. Berikut 5 isu perselingkuhan artis paling panas sepanjang tahun 2016 yang berhasil dirangkum cumi-cumi.com. Jelang penutupan 2016, publik digemparkan oleh kemunculan video kebersamaan Nikita Mirzani dengan Zack Lee. Momen itu terjadi di Bali. Dalam waktu singkat, video dua insan yang bukan muhrim itu ramai dibicarakan. Nikita dihujat, ia dituding telah merusak rumah tangga Nova Urba dengan Zack Lee. Nikita buru-buru meluruskan bahwa antara dia dengan Zack Lee tidak ada hubungan istimewa. Semakin mendekati batas tahun 2016, isu selingkuh bertambah satu. Adalah artis sensasional Bella Sofie yang jadi sorotan. Bekas istri Suryono itu dikabarkan jadi selingkuhan seorang pengusaha bernama Daniel Regan. Tapi rumor ini ditepis Bella dan Daniel meski publik tidak yakin dengan klarifikasi mereka. Mengiringi retaknya rumah tangga Steven Rumangkang dengan Angel Karamoy mencuat kabar tak sedap. Angel Karamoy disebut-sebut bermain mata dengan vokalis grup band Ungu, Pasha. Rumor itu berawal dari foto-foto layak sensor yang memperlihatkan kedekatan tak biasa antara Angel dengan Pasha. Rumor ini kemudian ditepis, baik oleh Pasha maupun Angel Karamoy. Mungkin tak ada gosip perselingkuhan yang lebih menggemparkan dari gosip yang diduga terjadi antara Raffi Ahmad dengan Ayu Ting Ting. Beragam isu muncul, mulai dari isu kepergok di kamar hotel, liburan berdua di Belanda, rekening telepon Raffi overlap, Raffi digebuk adik Nagita Slavina, hingga kabar Raffi dan Gigi akan bercerai. Beruntunglah, semua isu itu berlalu tanpa menyeret rumah tangga Raffi dan Gigi ke jurang perceraian. Nama mantan anggota Korps Brimob Norman Kamaru juga masuk dalam bursa seputar pemberitaan selingkuh artis. Norman dikabarkan menduakan istrinya dengan seorang wanita. Belakangan beredar gosip, wanita yang diduga wanita lain Norman itu sudah berbadan dua.